Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kalian harap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Apakah hari ini sudah sarapan? Sudah sholat? Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila dan penyebaran fauna yang ada di Indonesia. Untuk itu, kita saksikan video berikut ini. Ini adalah Pancasila dan lambang-lambang Pancasila. Pengamalan Pancasila di sekolah. Nah, ini kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, sila pertama pengamalannya adalah berdoa kepada Tuhan sebelum dan sesudah belajar. Itu adalah contoh pengamalan Pancasila sila pertama yang ada di sekolah. Sila yang kedua, yaitu bermain dengan rukun, menolong teman yang kesusahan, dan membantu guru serta warga sekolah. Ini adalah pengamalan Pancasila sila kedua di sekolah. Selanjutnya yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contohnya yaitu mengikuti upacara bendera dengan khidmat, lalu kemudian melaksanakan piket sebagai tugas siswa di kelas. Lalu yang terakhir yaitu melerai teman yang bertengkar. Lalu kemudian ada sila keempat, ya, yaitu menerima keputusan musyawarah ketika terjadi musyawarah di kelas. Pendapat kamu tidak diterima, terima keputusan tersebut. Yang kedua, menghargai perbedaan dengan teman. Ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu sila kelima dengan gambar padi dan kapas. Contohnya yaitu tidak membeda-bedakan teman, dengan siapapun kita harus berteman. Yang kedua, bersikap adil kepada teman. Ya, kita tidak boleh jahat kepada teman kita di sekolah. Nah, ini adalah beberapa contoh peta persebaran fauna yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini beragam sekali fauna atau binatang. Nah, yang pertama, di wilayah barat atau oriental atau asiatis, meliputi Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Ciri-ciri hewan di wilayah barat adalah satu, badannya besar. Yang kedua, jika jenisnya burung, pasti memiliki suara kicau yang bagus. Nah, ini adalah beberapa contoh fauna di daerah oriental atau wilayah barat. Selanjutnya yang kedua, yaitu di wilayah tengah atau peralihan, meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara. Ciri hewannya adalah hewan endemik yang tidak bisa ditemui di wilayah lain. Dan yang kedua, biasanya hewan di wilayah tengah atau peralihan itu adalah hewan-hewan yang liar atau biasa hidup di alam bebas. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Ya, bisa kalian lihat, hewan-hewan ini tidak akan ditemui di wilayah lain selain di daerah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Selanjutnya yang nomor tiga, di wilayah timur atau Australis, meliputi Papua dan Maluku. Biasanya kalau jenis burung itu warna bulunya sangat menarik. Lalu yang kedua, memiliki kesamaan jenis hewannya dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia.
Nah, ini adalah contoh binatang atau hewan yang ada di wilayah Australis. Ya, bisa kita lihat beberapa hewan jenis burung ini memiliki bulu yang sangat indah. Lalu kemudian ada juga yang bagus. Lalu kemudian tugas. Mahir tematik aktivitas 3, halaman 12 silakan dikerjakan. Lalu kemudian ada juga tugas. Mahir masih di mahir tematik. Kerjakan buku mahir aktivitas 6 halaman 21. Jadi untuk hari ini tugasnya mengerjakan mahir di dua halaman tadi. Nah, itu adalah video tentang pengamalan Pancasila dan penyebaran fauna yang ada di Indonesia. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Nah, jangan lupa kalian kerjakan tugas, kemudian kirim ke Pak Dadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.